Halo teman-teman, kembali lagi di Pabeng Channel. Oke, sesuai dengan judul di video kali ini, saya ingin share pada kalian Google kamera apa yang cocok untuk handphone Oppo A77s. Nah, di mana Oppo A77s ini sendiri, dia menggunakan dual kamera 50MP plus 2MP untuk bokeh. Dan Oppo A77s ini menggunakan chipset Snapdragon 680. Kira-kira Gcam apa yang cocok? Langsung saja kalian bisa lihat video berikut ini, guys. Kita masih menggunakan Gcam favorit saya ya. Ini Gcam dari Bix KK 8.8. Ini lumayan terbaru ya guys. Nah langsung saja kita lihat fitur-fiturnya. Ada mode Leica di atas. Terus enaknya lagi kita nggak perlu setting-setting karena dia udah ada bawaan watermark. Misalnya ada, ini work semua ya, kamera, potret, mode malam, video udah saya coba semua dan semuanya itu berjalan dengan lancar. Jadi gimana hasil untuk fotonya? Langsung saja kalian lihat video yang berikut ini guys. Oke teman, langsung saja kita tes ya guys. Ini kita menggunakan Gcam-nya menggunakan lah macet nah. Oh, foto. Oke teman, kita langsung saja coba ya. Ini kita pakai mode Leica, kalian tinggal aktifin aja di atas ya. Kalau lagi sunset kayak ini bagus banget guys. Nah, kayak seperti ini. Kalian langsung fotoin aja objeknya, terserah motor atau orang. Tanpa diedit, tanpa di apapun itu, hasilnya udah bagus banget guys. Dan kalian juga bisa pakai watermark di sini ya. Kalau untuk aturnya kalian bisa pilih pengaturan. Nggak usah pakai config ya guys, karena hasilnya udah bagus banget. Sini kalian pilih custom watermark dan di sini kalian tulis aja contohnya Pabeng Channel ya. Oke. Seperti itu. Dan kalian langsung aktifkan watermarknya di atas ini guys. Oke, kalau dia udah kuning berarti udah aktif. Kita tes lagi guys, foto lagi guys. Oke. Hasilnya mantap jiwa guys. Oke. Kita cari objek lain guys. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's. Oke teman, langsung kita coba untuk mode malam. Kita coba di sini guys. Ini tempatnya agak lumayan gelap ya sebenarnya, karena ini menggunakan Gcam jadi dia agak lebih terang. Jadi seperti apa hasilnya langsung saja kita lihat guys. Oke, bagi kalian ingin download, linknya sudah saya sediakan di bawah dan kalian bisa tinggal install aja di handphone Oppo A77s kalian. Dan Gcam ini udah pasti juga bisa di Oppo Reno 8, Oppo Reno 8T, Oppo Reno 6, 4, Oppo Reno 3, pokoknya seri Oppo Reno yang di atas Reno 4 ya guys. Oke, sekian dulu untuk video ini. Kalian bisa komen di bawah kira-kira video apa lagi yang saya akan buat ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.